ataupun mendengar ya. Sekarang bola kita di kaki belakang masih mencoba membagikan bola dan umpan-umpan pendeknya. Dan ini Butor masih mencoba sayang sekali dan yang dijelaskan kepada Alvin mengatakan itu tidak ada Petaro berlalu menekan lembar ke dalam sekarang pelepas setempat diri juga bersiban terutama di belakang masih dihadir dengan baik sementara oleh pemain belakang dari kebiasaan Petaro FC awal pimpin 15 segala Rendra yang terjadi saudara sebuah pelanggaran jadi wilayah daerah pertahanan dari kesebelasan Persiban ya tetapkan bebas saudara satu tempat ataupun lokasi yang sangat strategis tentunya jadi momen bagi kesebelasan Petaro FC untuk mencoba menciptakan peluang gol atau sebaliknya kita tunggu saja apa yang akan terjadi saudara-saudara lihat kanan kiri depan sudah untuk dapatkan umpan Petaro tidak saja bola keluar tinggalkan lapan permainan lembaran ke dalam ya akan dilakukan oleh Amerika saudara Adi Coy yang dituju Adi masih fresh depan ayo nangis saudara sudah dilakukan jauh pelabung tinggi kali ini kita penting saja saudara apalagi bola pas pemain dari kesebelasan Oppo masih kuasa ini umpan ke depan lagi masih ke depan halo saya dengan baik Rendra agak sekalian masih lebar ke dalam sudah dilakukan umpan ke depan dengan sangat cepat saudara yang dituju adalah nomor punggung 5 saudara Ginanjar baru saja terjadi pelanggaran saudara terhadap pemain Persiban sehingga tendangan bebas untuk Persiban pertandingan akan dilakukan oleh nomor 28 saudara Pep ya ambil saja saudara satu umpan ambil menggunakan kaki kirinya di bawah gawang berikan umpan kepada rekan-rekannya di kotak penalti jadi dalam semua saja satu tindakan penyelamatan dari pemain belakang Petaro FC terpimpin enam saudara ya sayang Ginanjar nomor punggung 5 berikan umpan terlalu tinggi bukan akan melakukan satu tadi umpan lagi ke depan lagi satu umpan tarikan ini maksudnya dan melebar Petaro mencoba melanggar lagi di arah depan Edwin di udara menerpa angin kali ini bola kuasai mencoba lakukan Joe apakah sebuah pelanggaran Joe harap sepatu terhadap pemain dari Persiban pertandingan umpan pendek saja sekarang Persiban melakukan satu umpan pertama kali ini jauh depan ada di atas itu kali ini lepas mencoba kembali dengan baik masih pada jadi tidak mampu bola mati pemain belakang dari kesebelasan Petaro lepas umpan agak lagi saudara-saudara silahkan dari hasil ada cek kagak masih iya walaupun saja lempar Persiban mencoba melakukan satu tekanan dari sektor sebelah kiri yang dituju ya masih saudara ke tengah ada Adi mengawal pergerakan dari pemain tapi jangan dalam dari kesebelasan Petaro satu serangan yang cukup baik kali ini bola kuasa pemain pendek dari Petaro masih bisa ketikan satu kesebelasan Malbang bagus sekali saudara sangat sigap pemain belakang dari kesebelasan Petaro FC dalam bentuk kapal ini hitam ketat Ginanjar ke belakang saudara dan yang sangat baik yang memberikan umpan carap para penyata tersebut Ginanjar ada penonton di terdekatnya selalu di sebelah timur umpan-umpan dari pemain dari Ginanjar dan temannya di tempat yang tengah sudah siap untuk menyongsong umpan dari kandet dan sekarang kali lagi bola kuasa tekan pada Chris Brasov Persiban kembali ke belakang ya sangat baik saudara umpannya kembali lagi Cok masih menyebut bola Adi kalau kita serahkan kembali saudara-saudara Persiban kaki nomor punggung 10 saudara Zaki hampir lagi oleh 1 saudara Imam terjatuh ada Cok level kembali apa yang terjadi sudah bapak yang karena saudara bacanya dan ketengah bapak ya
dengan pelan namun mantap sekali sehingga pada posisinya di garis terang dari kesebelasan persibar. Niko, ayo ketemu dengan Niko. Niko, ayo ketemu dengan Niko. Niko, ayo ketemu dengan kaca, lepas lagi dan diambil lagi oleh Benjamin. Benjamin masih mencari teman yang berdiri bebas. Juga membawakan satu dribbling yang luar biasa bersama dengan Jok. Jok ke belakang, masih pada Benjamin. Oh, umpan segitiga yang mantap sekali. Umpan ke depan, berbahaya. Ini saja oleh Harry. Yang memang memiliki postur tinggi besar Harry. Kerjasama yang sangat panis dimainkan di permain persiban. Balik ini, ada berdiri satu sudah Iba Bali ini. Oh, lepas lagi. Ya, belakang lagi. Satu umpan pagi lagi lakukan. Umpan jauh, luar biasa sekali. Pemain baik dari kesempatan persiban sudah sudah Denny. Denny, ditempel ke bawah. Di balang-balang oleh pemain dari Stora FC. Ke belakang satu sudah sebenarnya Zaki. Oh, kemudian ini. Kemar. Kita dilakukan jauh pelatih tinggi kali ini kabel di utara dimenangkan oleh pemain belakang dari sebelasan. Iya, sudah kaki dinajar kabel yang manis banyak sayang sekali. Iya, lepaskan di bolanya dan diambil alih pemain pendiri ke sebelasan Otero. Jauh umpan diagonal kabel dan tembak Warnadi berperjuang. Gagal saudara-saudara ambil alih lagi masih kabel kali ini pada nomor 10 jambil lagi gagal. Satu sliding tackle yang suara sekali saudara. Tengok ibadah bola jauh meninggalkan lapangan permainan lempar dalam saudara-saudara. Tapi lebar ke belakang saja saudara. Yang dari saudara Rendra back tanggung dari persiban memberikan umpan ke depan. Ya masih saudara belakang lagi. Ya bola dari jari kiri. Saudara-saudara. Luar biasa saudara pertandingan di grand final sore ini benar-benar adu otot dan strategi bertiga bukan hanya skill open power namun kali ini kecerdasan dengan strategi yang mumpuni tentunya dibutuhkan untuk mencoba membongkar daerah pertahanan dari kedua kecerdasan yang luar biasa sekali saudara dari persiban persiban bagus saudara ada Ali masih luar biasa tiga orang pemain di lambat kali ini lepas lagu kali ini saja oleh Heri kerja sama yang Zaki umpan jauh melebar di yang dituju jauh posisi Nanjar bagus sekali pesan dicoba dari Heri Denny melebar Heri aman cari lagi sayang saudara-saudara masih dia dua berbahaya satu spesialis spekulasi yang cukup baik balik lagi bola masuk ke dalam kepada ya bagus dari persiban melakukan serangan sporadis kepada pertahanan di zona OT ada kesan dari empat kali Rinanjar masuk ke final gol tadi saya sekarang tendang mana ke om bentur pemain belakang dari Otero FC terjadi corner kick tendangan penjuru untuk sebelasan persiban akan dilakukan oleh Ferry ya hari abang Saragi nomor 11 di tengah hampir saja saudara-saudara kembali lagi bola masuk ke pemain dari persiban terus memparkir darah pertahanan dari kesebelasan Otero FC kembali lagi depan luar biasa sekali melihat ada Jok Jok wow seru sekali mengambil bolanya Omar Otero FC umpan ke depan mengambil bolanya ya lebih dekat kepada Niko Hehehe, aduh, santap, bro. Eh,
yang biru ada tangan mentor yang hijau yang terhadap pemain untuk tendangan bebas ke Andra. Dari pertandingan gawang sekitar ya sampai saat ini baik atau kesebelasan dari Persida mencoba melakukan satu tekanan masih tidak mau melewati ada power move 12 sudah berjamin tajam ke pertandingan saja masih berantai tetap masih melakukan lagi pada Adi dibayang-bayang sangat baik kali ini lebar pada jauh pertandingan berbahaya. Penjaga gawang yang cukup baik sebenarnya penampilannya kali ini. Umpan pendek sekarang Persiba lewat Zaki. Zaki Mirian umpan pada Ferry. Ferry umpan kena lagi. Masih sampai ke sana Zaki kerjasama yang sangat manis. Wow, masih mencoba melewati pemain belakang. Dua pemain belakang. Penanggar. Yang saudara-saudara bahkan untuk di depan ya tidak marem rasa terus masih tadi saudara-saudara untuk Persiban kali ini Ferry berpanjangkan melakukan satu tendangan bebas ke timnas Persiban kembali mendapatkan posisi yang cukup baik umpan atau tendangan langsung kita tunggu saja akan bebas untuk Persiban nanti tunggu dulu sudah dan isyarat belum dibunyikan ya harus diulang saudara. Kembali kita lihat di lapangan posisi pemain belakang dari kesebelasan Otero dengan rapatnya menjaga setiap jengkal daerah pertahanannya. Pengawalan ketat dilakukan saudara-saudara untuk striker dari kesebelasan Persiban. Kita lihat apa yang akan terjadi saudara. Cukup cepat terhidupkan pukul kali ini. Ferry! Ya, berusung. Dursoy! Luar biasa hitingnya namun masih mengenai kepala bagian atas alias embun-embunan saudara sehingga bolanya jauh di atas besar penjaga gawang Rizky saudara-saudara ya masih kosong-kosong kembali lagi bola pas ke pemain tendangan ada Heri satu tersaja berapa ya yang tujuan tendangan saudara terlalu tepat umpan dari Heri yang mungkin dikejar oleh Zaki dan sekarang lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Otero FC terpelakit kali ini langsung kali ini kawal dengan kan ada Hei lagi-lagi dengan menggunakan politik satu bersih lalu menggunakan ya tenaganya yang luar biasa Hei aman lagi daerah kalau ke depan ini gagal lagi Otero sekarang bebas serangan lalu kaki penjamin ada lalu ada Jo lepas lagi lalu ke depan ya kerjasama sekarang Dodok Arnadi luar biasa kali ini ya salah pengertian maksudnya diberikan kepada saudara Zaki namun posisi Zaki yang sudah dan dibiarkan saja bola keluar lembar ke dalam ataupun out gawang rupa-rupanya ya out gawang ya penjaga gawang dari Otero saudara Rizky akan melakukan tendangan
Kawan sendiri goal kick sudah dilakukan jauh melalui tinggi pasir. Apa yang terjadi? Nomor terlalu, nomor terlalu. Persiban tentunya
Ini sudah formasi 0-0. Biasa sudah sekarang. Ada sekarang ini benar-benar mendapatkan tendangan yang menarik sekali itu di kepala lagi. Ada tendangan yang ini. Kenapa dia tendangan saudara masih yang percaya jauh. Rupanya salah pada saat terjun di dalam oleh Benjamin. Cok. 2-3 langkah kali tamat.